lupa subscribe ya. Terima kasih. Wah, ada sebab-sebabnya nih guys. Dia ngejar gua guys. Wah guys, guys. Sekarang kita masuk ke rumah sebab-sebab dulu ya guys ya. Ini kita lagi jalan. Sorry guys. Tapi gua nggak mendukung guys. Nah ini rumahnya guys ya. Mirip banget sama TV-TV apa nih guys? Organis bom-bom. Apa ini guys? Ini sebomnya terlalu dekat nih guys. Itu sebom-bom. Sebomnya ngikutin terus ya guys ya. Ini gimana sih guys? Ada pintu lagi nih. Kita masuk ya guys. Ini keluar anjir. Masuk-masuk lagi. Kita cari Gary dulu ya guys ya. Ini coba kita cari di sini. Oh bukan, ini dapur. Gak mungkin Gary di sini ya guys ya. Coba di pintu lain guys. Mungkin di pintu ini ada guys. Oke bro, kita masuk aja bro. Bisa dibuka bro. Pintu lain aja deh. Oh itu ada pintu lagi. Kok bisa dibuka ya? Kok bisa guys? Ketutup lagi. Nah ini. Naik tangga guys. Ini ruangan apa sih guys? Oh ini ruangan perpustakaan guys. Biasanya Giri sering di sini ya guys ya. Coba kita naik dulu guys. Itu ada makanan Giri guys. Mana Girinya? Oh ini Girinya guys. Akhirnya kita ketemu. Girinya nggak bisa dipencet lagi guys. Ini tempat tidur sebomb di sini ya guys ya. Berarti sebomb tidur di atas guys. Itu spombobnya. Ini spombob dikiranya gua maling kali ya. Ikutin mulu. Ini pun pintunya nggak bisa dibuka guys. Oh bisa guys. Oh ini yang waktu itu. Yang di film atas spombob kejepit itu kan guys. Tangan spombob guys. Ayo kita keluar aja deh guys ya. Kita bingung mau ngapain di sini. Shoot. Enak juga ya guys ya. Ini spom ngikutin mulu anjir. Kita keluar sekarang ya guys. Mana jalan keluarnya guys? Ikutin aja pintu yang udah kebuka ya guys. Lu gak bingung. Lu masuk bombok. Besar juga ya guys. Turun tangga lagi guys. Nah itu guys. Ini jalan keluarnya guys. Itu pintunya ya guys ya. Akhirnya sampai di luar juga guys. Itu ada sebuah Squidward juga guys. Squidward. Squidward.
ngomong apa Squidward ini guys. Ini kita dalam rumah Squidward ya guys ya. Squidwardnya ngajak bertamu guys. Ini apa ya guys? Itu kamar mandi guys. Sebelumnya ngikutin lagi. Pantas aja ya Squidwardnya nggak suka sama sebombok, soalnya sebombok ngikutin mulu guys. Ini tempat sebombok ngelukis ya guys ya. Akhirnya kita keluar guys, itu ada Patrick. Hai Patrick. Ini rumah Patrick guys, pintunya otomatis. Ini rumah Patrick kecil banget ya guys, mau tidur di mana Patricknya nih guys. Itu ada TV, cuman TV sama ruang tamu aja ya guys ya. TV-nya nggak bisa dihidupin guys. Udah kita pergi aja ya guys. Ini tempat apa ya guys? Kita jalan aja terus guys. Ini apa ya guys ya? Mirip penjara ya guys. Mungkin ini tempat penjaranya. Kita jalan aja terus guys. Kita ketemu. Ketemu tempat kerja si bombok guys. Oke guys, kita bikin creepy patty dulu ya guys. Ini Krusty Krab guys. Untuk tuh ada Tuan juga ya guys ya. Krab. Banyak juga yang mesen ya guys. Mungkin ini enak banget guys. Jadi pengen coba ya guys masakannya SpongeBob. Ini ada kawannya SpongeBob juga guys. Ini kita antar ya guys. Itu ada Squidward. Baik, sekarang kita masak lagi guys. Ini kita masak ya guys. Ini kita masak. Udah ya guys, kita sekarang. Sangat melelahkan masak guys. Sekarang kita lihat tempatnya Plankton. Ada Karen guys. Oh, Ice Bomb and Brian. Aduh, gak ngerti lagi gue guys. Rumahnya belum bisa kebuka ya guys. Harus menyelesaikan misi dulu guys. Kita pergi ke tempat lain aja ya guys. Sekarang gue balik lagi mau lihat-lihat rumah SpongeBob lagi guys. Itu kelihatannya ada mobil guys. Coba kita kendarain ya guys ya. Yuk kita naik guys. Pilih motor ini, mobil ini aja guys. Kayak kapal guys. Hah, tiba-tiba SpongeBob-nya ada aja guys. Ada-ada aja SpongeBob-nya guys ya. Tiba-tiba ngikutin mulu nih guys. Ayo guys, kita naik perahu aja ya guys. Yang ngelilingi kota. Kita lewatin Krusty Krab. Itu ada bangunan guys, apa toko kue ya guys. Ini apa ya guys? Oh, ini neneknya SpongeBob guys. Ini nenek SpongeBob. Dekat ya guys jarak antara tempat kerja SpongeBob dengan sama neneknya. Kita mampir dulu ya guys untuk bertamu. Hai nenek, aku udah rindu banget nih nenek, mau dibikinin kue dan sweater. Ini neneknya. Udah, kita langsung pergi aja ya guys, kita mau mengelilingi kota lagi. Di tempat apa nih guys?
Itu kayaknya tempat wahana ya guys. Wahana yang sering sembuh sama Patrick ke sana guys. Terus mau juga pernah diselamatin sama balon-balon jari yang ditiup sama orang ikan lain guys. Ingat gak sih guys? Kita pergi guys, kita lanjutin perjalanan kita ya guys ya. Ini kita kemana lagi guys? Ini apa nih guys? Wah, jalannya parah banget guys. Ini kalau di dunia asli susah banget ya guys ya. Kita ke atas, ada apa di atas guys? Mari kita lihat. Apa ini guys? Jalan buntu. Yuk kita pulang aja guys. Gak jelas nih guys, masa ada jalan buntu sih. Ayo guys, kita putar balik guys. Ya, sampai di sana lah video kita ya guys ya. Kapan-kapan saya bikin video tentang Upin Ipin. Jangan lupa subscribe ya guys, like and comment. Makasih.